Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lewara Desa Akbar dari kelas 3B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya hujan. Selamat menyaksikan. Hujan berasal dari air laut, air danau, sumber-sumber air lainnya. Semua sumber-sumber air yang ada di bumi disinari oleh matahari. Kemudian air-air tersebut menguap atau menjadi uap dan melayang ke udara. Pada proses ini terjadi perubahan wujud dari cair menjadi gas. Bantuan angin, uap air akan membentuk awan. Akibat angin atau udara yang bergerak, awan-awan saling bertemu dan membesar menuju langit. Yang suhunya rendah atau dingin, awan-awan yang terkumpul semakin banyak dan semakin banyak. Karena saking banyaknya uap air yang terkumpul, awan-awan yang terbentuk tadi berubah menjadi hitam dan tidak mampu menopangnya. Akhirnya turunlah titik-titik air yang disebut dengan hujan. Itulah proses terjadinya hujan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.